Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas tingkatan 4. Baik, hari ini kita akan masuk satu bab yang baru, iaitu bab 8 sukatan siratkan data terkumpul. Baik, cuba kita mengingat semula. Apakah bab-bab yang ada kesinambungan dengan bab 8 tingkatan 4 ini? Okey. Baik. Semasa di tingkatan 1, kamu belajar bab 12 pengendalian data. Masa ni kamu tengok bagaimana data tu boleh diwakilkan dengan carta palang, carta pai. Kemudian masa kamu masuk tingkatan 2, kamu belajar sukatan kecenderungan memusat. Sukatan kecenderungan memusat ni ialah salah satu daripada ilmu statistik. Sebenarnya dalam bila kamu mengendalikan data, kita melibatkan satu ilmu, kita namakan ilmu statistik. Ilmu statistik ni ialah apa saja ilmu yang berkaitan dengan data. Okay. Dan apabila data ni disusun, kita ada dua cara untuk membacanya. Iaitu satu, mengikut sukatan kecenderungan kecenderungan memusat. Satu lagi ialah sukatan serakan. Dalam sukatan kecenderungan memusat ni, kamu belajar mean, kira mean, mode, kan, kira median. Baik, semasa di tingkatan 2 tu, dalam bab 12 kamu belajar sukatan kecenderungan memusat. Okey, kemudian hari ni kita akan sambung sukatan serakan data. Sukatan serakan dia dua pula. Satu, data terkumpul, data terkumpul. Satu lagi, data tak terkumpul. Okay, jadi tingkatan 4 ni kamu belajar dulu data tak terkumpul ya ni. Nanti tingkatan 5 kamu akan sambung dalam bab 7 sukatan serakan data terkumpul pula. Jadi kamu kena dapat bayangkan kesinambungan ataupun kamu dapat memetakan kesinambungan bab-bab daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey. Baik. Sukatan serakan data tak terkumpul dulu. Data tak terkumpul ni maknanya dia tidak diletakkan dalam jadual yang mempunyai julat macam tu. Okey. Cuba kita tengok bagaimana kita boleh gunakan, aplikasikan sukatan serakan data tak terkumpul ni dalam kehidupan harian kita. Okay. Tentu kamu ingat semula pada tahun 2017 telah diadakan Temasya Sukan C yang ke-29 di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sebagai tuan rumah. Dan lebih kurang lebih daripada 4,500 orang atlet telah mengambil bahagian dalam 404 acara, dan pada tahun itu Malaysia telah pun menjadi juara keseluruhan dengan memperolehi 145 buah pingat emas, 92 perak dan 86 gangsa. Jadi memang satu kenangan yang manis. Okay, gambar bawah ni, gambar bawah ni sebenarnya ialah gambar bagi penyampaian acara emas yang terakhir pada masa tu daripada acara luncur ais. Kalau kamu ingat ni sebenarnya ada, kalau kamu nak tahu, dua orang daripada peluncur ais tu sebenarnya anak buah cikgu. Jadi ni gambar dia lah ni, dua orang daripadanya kat sini. Itu satu kenangan manis, menyumbang pingat emas kepada negara dalam acara luncur ais. Jadi kenapa kita nak letakkan data-data ni, kenapa dia nak mempamerkan data-data ni? Jadi dalam bab ni kamu akan belajar dua benda, iaitu dua perkara, iaitu serakan dan sukatan serakan. Apa pentingnya data-data ni tadi? Baik. Jadi data tadi, kan cikgu cakap, data ini melibatkan satu ilmu statistik. Statistik membantu kita untuk membuat kajian secara efektif, kita boleh membina kemahiran berfikir secara kritis dan analitis dan memudahkan seseorang membuat keputusan yang tepat berdasarkan data. Jadi penguasaan ilmu statistik ini membolehkan kita melakukan penambahbaikan secara berfokus, kita boleh buat ramalan dan andaian secara berasas. Maksudnya kita tak pakai cakap aja. Kita pernah dapat emas 147. Dalam masa akan datang kita boleh buat unjuran, ataupun kita buat dalam masa sukan C akan datang, dalam temasya akan datang, kita boleh buat unjuran, kita boleh buat sasaran, kita nak 150 emas pula. Contohnya. Kemahiran ni tentulah penting dalam kejayaan kamu dalam kehidupan seharian.
Contoh yang lain misalnya, kamu ada satu, kamu diri kamu sendiri, eh? Kamu ada keputusan-keputusan peperiksaan. Kamu baik, kamu mula peperiksaan akhir tahun, tahun lepas, keputusan matematik kamu sebanyak ni, berapa peratus. Kemudian peperiksaan pertengahan tahun, okay, ke pertengahan tahun nanti, tingkatan lima kamu nak capai berapa peratus, macam tu. Nah, itu semua melibatkan data. Eh, ada bijak pandai kata, if you give me wrong data, I will make wrong decision. Ha, untuk macam mana penting data tu pada kita. Okay. Ada sedikit sejarah tentang statistik ni. Sebenarnya ramai selain daripada Sir Ronald Fisher Elmer tu, ramai sebenarnya ahli statistik. Sebab data ni memang tiap-tiap hari pun kita terlibat dengan data. Jadi Sir Ronald Fisher Elmer ni memberikan sumbangan penting dalam bidang statistik, termasuk analisis variance. Variance ni berasal daripada perkataan bahasa Inggeris, vary, pelbagai, terserak, tertabur. Okay? Beliau juga dikenali sebagai seorang yang genius dalam mencipta dasar bagi ilmu statistik moden. Baik, istilah-istilah yang kamu akan jumpa dalam bab ni, data tak terkumpul, ungrouped data, julat antara kuartil, interquartal range, julat, range, pencilan, outlier, plot batang dan daun, stem and leaf plot, plot kotak, box plot, plot titik, dot plot, sisihan piawai, standard deviation, sukatan serakan, measure of dispersion dan variance. Variance, bahasa Inggeris pun disebut variance juga. Itu istilah-istilah yang kamu akan jumpa dalam tajuk ini. Baik, kita masuk pada serakan. Apa maksud serakan? Apakah maksud serakan? Sukatan serakan merupakan satu sukatan yang penting dalam statistik. Jadi sukatan serakan memberi kita idea ataupun gambaran tentang bagaimana nilai-nilai satu set data tu ditaburkan. Dan serakan adalah kecil kalau set itu mempunyai julat yang kecil dan sebaliknya. Julat ni maksudnya apa? Kita ada satu data paling tinggi dan kita ada satu data paling rendah. Kita tolakkan data tinggi dengan data terendah, itu ialah julat kita. Baik, sukatan serakan satu data ialah sukatan kuantitatif. Kuantitatif maknanya boleh kira. Kalau kualitatif ni dia perasaan, pemerhatian. Tapi kalau kuantitatif maksudnya dia boleh dikira. Ada kuantiti. Ada kuantiti, ada nilai, ada data, ada nombor macam tu. Seperti julat, sukatan serakan ni kita boleh gunakan julat. Julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Ini ialah ukuran-ukuran bagi sukatan serakan. Jadi satu lagi perkara ialah taburan data berbeza. Taburan data tidak akan sama. Kamu dalam kelas pun bilangan adik-beradik tak sama. Bilangan jumlah duit belanja yang dibawa setiap sekolah pun tak sama. Kan? Jadi taburan data memang akan berbeza. Okay, bagi melihat serakan, nak tengok beza, melihat serakan bagi satu taburan data, beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil diambil kira. Bila kita nak tengok serakan, kita tengok yang kita tengok bandingan tu, perbezaan tu. Sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, itu menunjukkan bahawa data terserak lebih luas. Begitu juga keadaan sebaliknya. Kan? Contohnya dalam kelas 4 Arazi. Dalam kelas 4 Arazi, ada pelajar yang bawa duit belanja sehari RM10. Ada pelajar yang bawa duit belanja sehari RM3. Okey. Jadi beza antara dua cerapan, ini kita panggil cerapan lah data ni, cerapan. Katakan RM10 ni yang paling banyak lah kelas ni. Ada seorang tu yang bawa, yang paling banyak RM10. Yang paling rendah RM3. Jadi julat ni ialah RM7. Beza antara dua duit, dua nilai tu. Okay. Katakanlah 4 biru ni. 4 biru ni ada bawa, yang paling tinggi bawa RM8. Yang paling rendah bawa RM3. Jadi bila kamu cari beza antara dua ni, RM5, kita dapati bahawa kelas 4 Arazi ni, data dia ataupun datanya lebih terserak berbanding dengan kelas 4 Albiruni. Tu bila kita nak bandingkan antara dua data. Boleh? Okey. Ada orang masuk tak ada? Okey, kita tengok lagi.
Baik, bila kalau kita nak kalau kita nak cerita tentang data sukatan serakan data tak terkumpul, kita ada dua cara untuk mewakilkan data tersebut. Iaitu yang pertama dengan menggunakan plot titik. Kita buat plot titik dulu eh. Baik, contoh satu. Jadual menunjukkan jisim bagi 20 orang murid, nyatakan beza jisim bagi murid-murid ini. Nak cari beza jisim macam mana? Nak cari beza jisim, maksudnya kita cari jisim terbesar. Jisim terbesar tolakkan dengan jisim terkecil. Macam tadi kan, contoh cikgu bagi jumlah duit belanja yang kamu bawa dalam sehari kan. Jisim terbesar, cuba kita baca kat sini. Cuba kita cari kat sini. Cari di sini data ni, mana mana jisim yang terbesar. Siapa yang paling berat kat sini? Kita tengok ni 72, ni 78. Ada lebih tinggi 78, 79. 79 lah yang paling berat kan, 79 kilogram. Baik, jisim terkecil? Jisim terkecil kelas? Cuba cari. 48, ada kurang dari 48, 47. 47 kilogram. Jadi nak cari beza jisim ialah berapa kilogram ni? Berapa kilogram? 32 kilogram. Okey, ini yang paling rendah, jisim paling rendah, dan jisim paling tinggi ialah 79. Dekat mana? Kat sini. Jadi kalau nak cari beza jisim, carilah jisim terbesar tolak jisim terkecil. Baik. B pula, rajah menunjukkan plot titik bagi panjang sampel beberapa jenis serangga. Macam mana kamu nak baca ni? Pernah jumpa tak plot titik kelas? Kamu pernah jumpa plot titik tak? Kau ni first time jumpa? Macam. Ha? Macam pernah. Macam pernah. Okey, macam mana kita nak baca ni? Nak baca ni? Nak baca macam mana ni? Siapa yang terpanjang kat sini? Okey, nak cari apa? Rajah menunjukkan plot titik, nyatakan beza saiz. Sama jugalah tadi eh. Cikgu buat kat sini. Okey, beza saiz. Beza saiz. Saiz maksudnya cm kan? Okey, siapa panjang serangga terpanjang? Panjang serangga terpanjang kita tolak dengan panjang serangga terpendek. Macam mana kita nak baca ni? Siapa yang paling panjang? Dan paling panjang mestilah kat area sini kan? Okay, ni kan ada 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu kena besarkanlah sikit ni. Kamu kena kamu kena besarkan kotak tu. Mata tu dekatkan sikit. Kat sini apa? 6.8. Ada 3 ekor serangga yang paling besar, yang paling panjang ialah 6.8. 6.8 sentimeter. Okey, tolak dengan yang paling pendek. Serangga paling pendek ni apa ni? Satu. Berapa ni? 3.1 kan? 3.1. Okey, 3.1 cm serangga yang paling pendek. Ada seekor tu. Jadi beza ni berapa ni? 6.37 sentimeter. Kalau nak cari beza macam tu je lah eh. Kalau nak cari apa? Ini sebenarnya kita mencari julat. Julat antara dua data atau cerapan yang paling besar dengan paling kecil. Paling tinggi, paling rendah. Paling panjang, paling pendek. Macam tu. Okay. Okay, sekarang ni kita pergi kepada bagaimana anda membina dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot batang dan daun dan plot titik. Kita ada dua cara untuk kita nak tengok sukatan serakan. Okay. Iaitu plot batang daun, satu lagi plot titik. Plot batang dan daun merupakan satu cara untuk menunjukkan taburan satu set data. Melalui plot ini, kita dapat melihat sama ada data itu cenderung pada satu nilai atau nilai mana yang lebih kerap muncul atau data mana yang paling kurang muncul. Okey, sekarang kamu ada data. Data ini menunjukkan markah yang diperolehi oleh sekumpulan 36 orang murid dalam ujian prinsip perakaunan. Kamu ambil kan ni? Nak markah dia. Tak ada 100 nampaknya. Okey, jika data ini tidak disusun dalam bentuk jadual, maka kita dapat melihat serakannya dengan serta-merta. Kita tak dapat. Kalau tak susun dalam bentuk jadual, tiba-tiba nak tengok macam ni saja, tak boleh. Tak dapat melihat serakannya dengan serta-merta.
Jadi kita tetapkan nilai 10 sebagai batang. 10 yang mana? Kalau 27, digit ni 10, ini sa. Okay. Kita tetapkan nilai 10 sebagai batang dan nilai sa sebagai daun untuk memplot batang daun dengan data, bagi data yang diberikan. Okay. Sekarang ni, jom kita buat sama-sama. Mula-mula kita letak jadual. Okay. Ini batang, ini daun. Okay, this is the stem and this is the leaves. Eh? Baik, 27. Ni kamu kena masuk satu ni. 27. Lepas tu, 29. Lepas tu, 3 batang lain. Okay, 3 ni puluh lain. 31. Ni 32. Ni 34. Dia masih puluh yang sama. 35. Buat satu macam tu. Eh, banyak ni. 36. Lepas tu 37, nampak tak? 37, 38, 38, 288 sini lagi 39, okay, 40 ni 4 dah 10 yang lain, 10 lain kan batang lain. Okay, 40, 41, okay, settle. Ni 42 ada 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, okay. 43, 44, 44, 45. 3, 4, 4, 5. Okay, ni pula. 4, 6, 4, 7, 4, 7, 4, 7. 6, 7, 7, 7. Ni 4, 8, 4, 9, 4, 9. Ha, 4, 8, 4, 9, 4, 9. Baik, 5 ni batang yang lain. 5, 2. 5, 2, 5, 2 ada 2. 5, 3, 5, 4. Okay, 2, 2, 2, 3 dengan 4. Baik, bila kamu dah plot macam ni, sekarang kita nampak, okay, daripada jadual ini kita dapat perhatikan bahawa markah yang paling kerap muncul ialah antara 40 hingga 49. Nah, terus kita boleh dapat buat satu rumusan awal. Okay, markah yang paling kerap muncul antara 40 sampai 40, 40 sampai 49. Sebab daun dia paling banyak. Ha, macam tu. Boleh? Baik. Ha, satu lagi yang kamu kena ambil perhatian. Bila biasanya daun ni kamu kita akan susun ikut nombor. Menaik. Kita tak susun 1, 4 kat depan, 5, 8 kat depan sini tak. Kita susun ikut menaik. Sebab senang untuk kita nak tolak kalau kita nampak operasi tu. Baik. Jadi sekarang ni cuba kita plot titik. Tadi apa nama-nama plot dia? Plot batang dan daun. Okay, sekarang ni kita nak buat plot titik. Satu carta untuk kita buat plot titik menggunakan skala seragam. Okay. Mesti ada skala seragam, setiap titik mewakili satu cerapan. Okay. Kita nak cuba buat plot titik untuk 20 orang murid dalam kuis biologi. Kamu tak ambil biologi kan? Okay. Ada ni, ada 20 orang murid. Okay. Mula-mula macam mana kita nak buat plot titik? Lukiskan satu garis pakai pemaris. Eh? Ini ialah skor. Buat satu skala seragam. Skala seragam, cuba tengok ni, paling rendah kosong. Okay. Macam mana skala tu cikgu nak pilih kan? Paling rendah kosong, paling tinggi dekat sini 8 lah, 8. Eh, data yang paling rendah sifar kosong, paling tinggi 8. Jadi cikgu pilihlah satu skala antara kosong sampai 8. Tapi yang tengah ni mesti seragam. Maksudnya cikgu letak, cikgu nak pilih 10 kotak ke 5 kotak tu tapi mesti seragam. Kalau pilih 5, pilih 5. 1, 5 kotak. 2, 5 kotak. 5 kotak lagi 3, 5 kotak lagi 4, 5, tak sama ni 6, ni 7, okay, cikgu tu ni 8. Nah, buat dulu skala seragam. Okay, sekarang ni masukkan apa? Masukkan cerapan ni. Kosong, senang je. Okay, ni lah. Kosong, kosong untuk sini. 2, 4, 7. Okay, 2, 4, 7. Okay, ni pula. 6, 0, 5, 8. 6, 0. Letak atas dia pula. 5, 8. Okay. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Okay. 7, 7, 3, 5. 7, 7, 3, 5. Okay. 6, 7, 8, 3. 6, 7, 8, 3. Okay, macam tu. Tapi mesti jangan pakai letak macam cikgu ni. Cikgu tak gunakan kertas berskala. Nah, kertas grid tu cikgu tak pakai. Kalau baris pertama ni, baris pertama duduk satu baris lah.
baris kedua ni duduk satu baris macam tu. Jangan ni duduk sini, patut sini duduk sini, ah, suka hati macam tak boleh. Baik, ini kita namakan plot titik. Jadi daripada plot titik ni pun kita dah nampak dah. Ha, dah nampak cerapan paling tinggi. Cerapan paling tinggi 8, paling rendah sifar. Apa lagi? Paling banyak murid dapat skor 7. Ha, macam tu. Kita nampak titik tu lebih tinggi berbanding titik yang lain. Boleh? Okey. Baik, bagaimana anda membandingkan dan mentafsirkan, mentafsir serakan dua set data berdasarkan plot batang dan daun. Tadi satu set data, kita lukis satu set data. Satu set data, kita lukis graf plot batang daun. Satu set data, kita lukis plot titik. Okay, sekarang ni kalau ada dua data. Apabila dua set data diplot dengan menggunakan plot batang dan daun, kita boleh membandingkan corak kedua-dua plot berkenaan. Nah, sama je. Eh? Sama saja. Yang tengah ni kita punya, yang tengah ni ialah batang, yang tepi tu ialah daun. Jadi ni markah bulan April, kita cuba masukkan kelas 32, 35, 35, 39. 32, 35, 35, 39 dah buat. 41, 41, 42, 43, 43, 44. Okey, 41, 41, 42, 43, 43, 44. Okey, sini ada 44 macam tu. 44, 46, 48, 48, 49. 44, 46, 48, 48, 49. Okey, 51 dah masuk dekat batang sini. 51, 53, 54, 54. 53, 54, 54. 56. Okey, 58, 58, 58 ada 3 kali. 58, 60, 61. 60, 61. Okey, kamu dah taburkan data ikut plot batang dan daun sebelah untuk bulan April. Okey, kita tengok bulan Mei pula. Bulan Mei 34, 38. 34, 38. 40, 40, 43. 40, 40, 43. 46, 46, 49. 46, 46, 49. 52, 53 masuk kat batang sini. 52, 53. 55, 55, 55, 3 kali. 5, 5, 5. 59, 59. 59, 59. Okay, 63, 65, 66. Masuk batang 6, 60. 63, 65, 66. 68, 68. 68, 68. 69, 69. Okay, masuk pula batang 70 ni. 71, 73. 71, 73. 75, 77. Okay, dah selesai masukkan data. Dah lengkapkan plot batang dan daun di bawah. Baik, kamu akan dapati. Ini macam panjang je kan? Panjang sebelah sini. Ini paling panjang sebelah sini. Okey, pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi berbanding dengan ujian bulan April. Betul tak? Okey, kamu tengok sini. Kalau tengok dekat batang dengan 70 ni. 70 ni masa ujian bulan April tak ada. Tak ada pun. Tapi markah ujian bulan Mei dah ada pelajar yang dapat markah lebih daripada 70. Yang ini menunjukkan ujian bulan Mei tu, pencapaian ujian bulan Mei lebih baik lah. Sebab lebih ramai murid mendapat markah tinggi. Cuba tengok ni, markah ujian bulan Mei, pencapaian ujian bulan Mei, markah rendah pun dah makin kurang. Macam tu. Itu cara kalau kita nak tengok plot batang dan daun untuk dua data. Dua bandingan data. Okey. Baik. Bagaimana anda membandingkan dan mentafsir dua set data berdasarkan plot titik pula? Nah, tadi kita buat satu kan, sekarang kita buat dua. Okay, tengok contoh yang kedua. Satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. Baik, 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Rajah di bawah menunjukkan dua set plot titik bagi skor yang diperolehi oleh murid-murid itu. Baik, melalui plot titik kita boleh banding dan tafsir bentuk serakan titik itu. Kekerapan, cerapan tu tertumpu sebelah kiri atau atau di kanan. Okey, soalan. Data mana yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan sebab anda. Okey. Berikan justifikasi anda. Serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar. Kenapa? Ini antara 8 sampai 15. Yang ini antara 9 sampai 15. Jadi beza ni, serakan ni lebih besar berbanding dengan yang ini. Berbanding skor dalam kuis matematik. Okey.
Jadi saya harapkan skor dalam kuis sains adalah lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Kuis manakah yang mempunyai beza cerapan lebih tinggi? Kuis manakah yang mempunyai beza cerapan lebih tinggi? Ha. Yang ni dan ni lah kan. Beza cerapan dia 7, 15 tolak 8. Betul. Ini beza ni berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Ha, ini 7. Ini berapa? 5. Ini 6 kan? Ha, kuis sains mempunyai beza cerapan lebih tinggi iaitu 7. Okey. Antara skor kuis sains dengan kuis matematik, pencapaian mana yang lebih baik? Ha. Pencapaian mana lebih baik? Kalau kamu tengok yang ini, bentuk graf banding dengan yang ini. Ha, sini sini ada 8 ni sebenarnya. Ada 8 ni. Ha. Baik, yang manakah yang lebih baik? Skor mana yang lebih baik? Kalau kamu perhatikan skor ni, dia lebih lebih banyak sebelah sini bagi skor matematik berbanding dengan berbanding dengan sains. Kamu bandingkan antara dua ni. Kamu akan dapati bahawa skor kuis matematik lebih baik kerana kebanyakan data ataupun cerapan tertumpu pada bahagian kanan. Markahnya lebih besar dalam kuis matematik. Boleh tak? Boleh? Jadi untuk hari ini, jadi untuk hari ini, okay, kita buat kesimpulan sikit.